Tugu Alpukat merupakan ikon dari Dusun Kalibening, Desa Kebun Dalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Peresmian Tugu Alpukat ditandai dengan pemotongan pita dan penandatangan prasasti oleh Hestri Nugraha selaku Bupati Kabupaten Semarang. Peresmian Tugu Alpukat dihadiri Koordinator Wilayah Grup Astra Semarang, Paulus Ciwijanarko, Din Permandes, Camat, Lurah, hingga tokoh masyarakat. Dengan diresmikannya Tugu Alpukat, diharapkan lebih mengenal kampung Alpukat yang tidak hanya wilayah Indonesia, namun hingga mancanegara. Saat diwawancara di Jateng News TV di lokasi, Bupati Ngasih menyampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Semarang mengucapkan banyak terima kasih kepada Astra Jawa Tengah yang turut membantu mendampingi para petani Alpukat di Dusun Kalibening. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Astra Jawa Tengah, Pak Paulus, yang telah mendampingi masyarakat Dusun Kalibening yang ada di Desa Kebun Dalem. Harapan kita dari penambang ini tentunya sumber daya manusia dari kelompok tani Mutir Rahayu 2 ini akan semakin berkembang, semakin meningkat. Yang kedua, juga dengan guyub rukun kompak tadi yang kita sampaikan, ini nanti kelompok tani Mutir Rahayu 2 dan rangka mengembangkan bibit Alpukat Kalibening yang sudah bersertifikat. Harapan kita semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya, dan semakin terkenal di seluruh Indonesia. Bahkan sudah ada tamu dari Eropa maupun dari Nigeria yang berkunjung ke Dusun Kalibening ini yang rencana akan menggunakan bibit Kalibening untuk ditanam di Nigeria. Harapan kita program ini nanti bisa terwujud dan juga dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Dusun Kalibening, Desa Kebun Dalem. Tim Liputan Jateng News TV melaporkan.